13/10/18. Saya dari Universitas Negeri Palembang, program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Taman Kambangliwa atau sering disebut dengan KI Park. Nah, KI ini, Taman Kambangliwa ini biasanya digunakan untuk orang-orang Belanda atau orang-orang kolonial pada masanya untuk bersantai, berlari, dan juga untuk duduk-duduk menikmati hari yang sore. Ayo kita keliling. Taman Kambangliwa ini kota Palembang yang sejak ada tahun 1900-an yang awalnya dibangun untuk orang keturunan Belanda sebagai tempat olahraga. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini tempatnya para anak-anak kecil yang ingin menggambar. Ada perkumpulan keluarga yang sangat. Dan ada pula macam-macam tempat untuk bermain, bersantai, menghabiskan waktu untuk keluarga di taman ini. Adapun juga untuk berlari di pagi ataupun di sore hari, seperti yang saya lakukan sekarang. Dan fasilitasnya lumayan bagus, ada untuk air bersih dari Musi Tirta Musi yang bisa langsung diminum atau untuk dicuci tangan. Secara Arabia, nama Kambangliwa ini berasal dari bahasa lokal yang dapat diartikan sebagai kolam ikan. Menjadikan danau sebagai kolam, selain berfungsi sebagai tempat penampung dan penghias, danau juga merupakan cita masyarakat Palembang. Cita-cita tersebut tentu harus jalan dengan kesadaran untuk terus melestarikan dan menjaga kebersihan danau. Di sini juga ada penentu arah yang benar dan jalan senam jantung sehat. Nah, sobat historis, di sini ada tempat bermain berolahraga. Untuk kita ingin berolahraga, ayo. Taman Kambangliwa berlokasi di antara Jalan Tasik dan Jalan Sutomo, Kota Palembang. Taman yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui. Taman yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui oleh pemerintah Kota Palembang. Bagaimana? Jangan lupa untuk terus melestarikan. Sobat historis, ini ada seperti rumah Belanda yang pada zaman kolonial itu Belanda tuh sering banget bersantai di pinggir-pinggir danau tadi. Ayo kita cari lagi. Nah, sobat historis, nanti itu ini kan ada perbaikan tentang ikonnya di depan, apa latar depannya Kambangliwa. Dulunya latar depan Kambangliwa itu seperti ini. Tank. Nanti akan diperbaikkan menjadi seperti ini. Bisa dilihat kan? Satu, dekat lagi. Tidak disangka hari pun begitu malam dan masih terasa bahwa keramaian itu tidak dipatoki untuk pagi hari ataupun di sore hari. Bisa juga untuk di malam hari seperti ini. Banyak yang berpacaran, banyak yang bermain sepeda. Nah, sobat historis, kita sedang menemui para dua cewek cantik ini tentang minta pendapat untuk Kambangliwa ini. Bagaimana kakak-kakak? Siapa dulu kak ngomong? Lima. Kakak ini? Kak Lima dan Kak Ulan. Bagaimana pendapat kakak tentang Kambangliwa, Taman Kambangliwa ini, apakah nyaman, apakah gimana kak? Yang pasti nyaman, tempatnya juga bersih, terus bagus. Nah, untuk bagian Kak Luna, apakah ada kekurangan dari Taman Kambangliwa ini kak? Gak ada ya? Tempatnya nyaman ya? Banyak orang. Oh iya, baiklah itu saja teman-teman historis dari pendapat dua kakak cantik ini. Terima kasih ya kak.
Nah, sobat historis, kalian sudah paham kan tentang banyaknya pengetahuan dari kambang-kambang Iwa ini. Kalian jangan lupa untuk berkunjung dan menjaga melestarikan tempat peninggalan kolonial ini. Saya Bella Anggun pamit undur diri. Bye.